Serta-merta, cahaya dari permukaan laut yang berbentuk macam tali belati tu terus hilang. Suasana kembali tenang semula. Tapi, ibu jari Datuk TJ tak berganjak walau seinci pun dari hujung pedang tu. Rupanya suasana tenang tu hanya beberapa minit je. Mereka dikejutkan pula dengan bunyi deru angin yang amat kuat. Muka Sulaiman kelihatan pucat. Badan TJ terumbang ambing. Dalam keadaan yang tak menentu tu, TJ nampak dua lembaga hitam muncul dari laluan bot. Lembaga tu panjat badan bot. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni macam biasa, saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 142 dan 143, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni, saya akan letakkan link playlist dekat bawah. Sila like, subscribe dan komen dalam video ni pada yang nak join grup Telegram saya. Saya letakkan link dekat bawah juga. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu rabbuna alal nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna alal nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna alal nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to rabak seram. Dalam bilik tu ada katil, dekat ujung katil ada meja bulat berwarna hitam dan atas meja tu ada sebilah pedang samurai dan labu sayung. Bawah katil ada selaras rifle dan pistol. Disebabkan terlalu mengantuk, TJ terus terlelap. Tak lama kemudian, TJ dikejutkan dengan suara seorang tentera Jepun. Antara sedar dengan tak, dia cuba buka mata. Dalam sama-sama tu, TJ nampak tentera Jepun tengah berdiri depan seorang lelaki Cina berusia sekitar 30-an. Kedua belah tangan lelaki Cina tu diikat ke belakang dengan tali guni. Matanya pula diikat dengan kain hitam. Lelaki Cina tu berdiri lutut dengan kepalanya diletakkan atas meja bulat berwarna hitam tu. Bahagian tengkuknya betul-betul berada dekat tepi meja bulat. Kemudian, tentera Jepun tu angkat pedang samurainya dan terus pancung kepala lelaki Cina tu. Bila tengok keadaan yang mengerikan tu, TJ terus baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Lepas tu dia lompat dari atas katil nak keluar, tapi terlanggar dinding dan terus terjatuh. Tiba-tiba TJ berada dekat alam nyata semula. Seluruh badan dia berpeluh. Perlahan-lahan TJ bangun dan melangkah ke arah meja bulat yang ada pedang samurai tu. TJ terkejut, badan terus menggeletar bila tengok pedang samurai tu dah terkeluar dari sarungnya dan ada kesan darah segar dekat mata pedang. Kemudian TJ terus amati ulu pedang tu. Tak ada kesan tapak tangan manusia. Tiba-tiba dia terasa macam ada bayang-bayang manusia bergerak dalam bilik tu. TJ terus baca ayat suci Al-Quran. Semakin dibaca, semakin kuat debaran jantung dia. Saat tu juga TJ nampak mayat tanpa kepala berdiri dekat hujung kaki dia. Dari bahagian leher yang terputus tu, keluar darah yang membuak-buak dengan tumpuk-tumpuk ulat. Perutnya terbelah dengan sendiri. Segala urat dan usus terlambak atas lantai. Paling menakutkan, mayat tanpa kepala tu tiba-tiba bangun. Disebabkan tak sanggup nak tengok semua tu, TJ alihkan pandangan pada kaki katil. Tapi dekat kaki katil tu pula ada kepala tanpa rambut. Tempurung kepalanya penuh dengan ulat dan ada beberapa ekor ulat yang jatuh atas lantai. Subhanallah, perkataan tu terkeluar dari mulut TJ bila nampak kepala tu berpusing halakan bahagian muka ke arah dia. Kaki terasa lemah, tak mampu nak melangkah. Nak tak nak, TJ terpaksa tengok situasi yang sangat mengerikan tu. Daging pipi dekat kepala tu dah hancur, bercampur dengan darah dan nanah. Kemudian bergerak perlahan-lahan, nampak macam susu pekat yang dituang
atas roti. Dari daging tu muncul beratus-ratus ekor ulat kecil. Baunya sangat busuk sampai tekak tinggi terasa loya. Lidahnya terjelir dari mulut, keluarkan cecair berwarna putih. Lidah tu sekejap terbuka dan sekejap tergulung. Dari lubang mata yang terlopong, nampak macam ada batu yang keluarkan cahaya kebiru-biruan. Dari lubang telinga, keluar air jernih lalu melimpah atas lantai. Kemudian air tu hilang entah ke mana. Lepas tu, TJ rasa macam ada orang berdiri dekat belakang dia. Cepat-cepat TJ toleh ke belakang dan ternampak seorang tentera Jepun dengan wajah bengis tengah angkat pedang samurai nak pancung leher dia. TJ sempat jeling dekat meja bulat dan terkejut. Pedang atas meja bulat tu dah tak ada. TJ bertambah cemas dan rasakan pedang samurai hanya berada dalam beberapa inci je dari leher dia. TJ terus lompat sambil menjerit. Yah! Terdengar bunyi pedang samurai jatuh atas lantai diikuti dengan bunyi kasut tentera Jepun berlari menuju ke pintu bilik. Kenapa menjerit? Anak buah Sulaiman tiba-tiba muncul dan ajak TJ keluar dari bilik tu. Sampai dekat tangga, TJ terus duduk dekat situ. Kemudian, dia ceritakan apa yang jadi pada anak buah Sulaiman. Tapi anak buah Sulaiman tu tak terkejut pun. Dia nampak tenang dan tersenyum. Katanya, TJ orang ketiga kena ganggu macam ni. Sebelum ni yang kena adik kepada Sulaiman dan bapa saudaranya yang kena gangguan ni. Lepas tu anak buah Sulaiman bangun dan menuju ke bilik pemandu. TJ terus pergi dekat datuk dia. Masa tu jam dah pukul 4 pagi. Datuk TJ suruh TJ pergi tidur semula dan akan kejutkan dia bila dah sampai nanti. Tapi TJ berat hati nak pergi tidur tempat tadi tu. Akhirnya TJ ceritakan apa yang jadi pada datuk dia dan Sulaiman. Datuk TJ terkejut. Tapi Sulaiman nampak tenang. Itu perkara biasa, kata Sulaiman. Kemudian Datuk TJ suruh Sulaiman ceritakan perkara sebenar. Kata Sulaiman, dulu bilik tu tak macam tu. Sesiapa pun boleh tidur dekat situ. Tak ada apa-apa gangguan. Sekarang, jangan katakan TJ. Dia sendiri kena ganggu kalau tidur dekat situ dan pernah menjerit lari keluar dari bilik itu. Puncanya, bila Sulaiman beli pedang samurai dan meja bulat itu. Pedang samurai itu hadiah dari seorang kawan yang selalu berlayar dari Tanjung Priok, Belawan, dari Belawan, Tanjung Priok. Kawan Sulaiman jumpa pedang samurai itu dalam banglo di Surabaya yang pernah jadi markas tentera Jepun masa Perang Dunia Kedua dulu. Masa dapat pedang samurai itu, Sulaiman tak terfikir pun sesuatu yang buruk akan berlaku. Meja bulat tu pula Sulaiman beli dari seorang lelaki India Muslim di Kampung Batu Uban, Pulau Pinang. Kemudian pedang dan meja bulat tu terus diletakkan dalam bilik tidur dia. Terbiarlah dekat situ selama berminggu-minggu hinggalah pada suatu malam Jumaat masa belayar merentas Selat Melaka. Tiba-tiba Sulaiman teringat nak basuh keris pusaka 7 lok yang tersimpan dalam bilik tidur dia. Lepas selesai mandikan keris dengan air limau, dia bakar kemenyan nak usap mata keris tu pula. Bila mata keris berada dalam kepulan asap kemenyan, tiba-tiba Sulaiman terdengar bunyi derapan kasut yang cukup banyak. Bunyi tu macam datang dari dinding bilik tidur dia. Masa Sulaiman tengah cari arah datangnya bunyi tu, dia terdengar bunyi suara perempuan menjerit minta tolong. Keris yang tengah diusap segera dimasukkan dalam sarung semula. Kemudian terdengar suara tentera Jepun bercakap bersama dengan jeritan perempuan tadi. Sulaiman jadi tak tentu arah, macam hilang ingatan kejap dan rasa dirinya berada di alam lain. Masa itulah Sulaiman nampak terdampar sekujur tubuh gadis jelita tanpa pakaian depan dia dalam keadaan yang sama-sama, dan empat tentera Jepun dengan rakus perkosa gadis tu bergile-gile. Kemudian tentera Jepun yang keletihan terbaring dekat situ. Dalam masa yang sama, gadis tu bangun dan buka langkah silat dengan rambut panjang menggerbang, matanya terbeliak warna merah. Tiba-tiba dekat tangan gadis tu ada buluh runcing. Macam orang gila, gadis tu tikam perut tentera Jepun satu persatu. Darah memancut keluar lalu menyembur ke muka gadis tu. Sulaiman tekuk muka dengan tapak tangan bila nampak gadis tu jilat darah yang melekat dekat tubuh dengan lidah yang luar biasa panjangnya dari lidah manusia biasa. Disebabkan takut, Sulaiman terus berlari keluar dari bilik tidurnya. Dia betul-betul rasa macam hilang akal masa tu dan rasa bukan berada dekat atas bot tapi berada di sebuah rumah yang besar. Sejak kejadian malam tu, Sulaiman dah tak berani lagi tidur dekat bilik tu. Jadi kenapa kamu suruh cucu aku tidur situ? Tanya Datuk DJ. Sulaiman tergamam.
kata Sulaiman, dia ingatkan makhluk tu tak kacau orang muda macam TJ ni. Tapi Datuk TJ tak puas hati dengan jawapan Sulaiman tu, dan dapat rasakan Sulaiman cuba tarik perhatian supaya Datuk TJ dapat tolong dia dalam masalah gangguan tu. Akhirnya Sulaiman mengaku memang itulah tujuannya. "Kalau macam tu ikut aku, jangan tegur dan tanya apa yang aku buat," kata Datuk TJ. Mereka bertiga terus ke bilik Sulaiman. Sampai sana, keadaan dalam bilik berselerak. Meja bulat diterbalikkan dengan kaki ke atas, pedang terkeluar dari sarung, pedang atas katil, sarungnya bawah katil, mata pedang tu pula berlumuran darah. Masa TJ tinggalkan bilik tu tadi, keadaan bilik bukan macam ni. Kemudian Datuk TJ angkat tangan bagi syarat supaya TJ dengan Sulaiman jangan melangkah. Datuk TJ perhati setiap penjuru bilik. Tiba-tiba kain cadar atas katil bergerak sendiri, bungkus mata pedang. Dengan tenang, Datuk TJ baca Bismillahirrahmanirrahim, diikuti dengan beberapa rangkap ayat dari Al-Quran. Bila dah selesai baca, Datuk TJ terus rentap kain cadar yang balut mata pedang dan humban ke sudut bilik. Kemudian cepat-cepat Datuk TJ pergi dekat kain cadar tu dan terus pijak dengan tumit. Lepas tu dia terus gulung kain cadar tu macam bola, lalu ditendang dengan tumit kaki kanan 5 kali ke arah dinding. Lepas tu Datuk TJ pandang ke arah katil dengan dahi yang berkerut sambil tarik nafas panjang. Dia genggam penumbuk. Lepas tu 2-3 kali dia tumbuk angin sambil buka silat, bergerak ke kiri, ke kanan, kemudian berdiri kaku lebih kurang 3-4 minit. Kemudian dengan tenang, Datuk TJ ambil mata pedang atas katil dan masukkan ke sarungnya. Lalu suruh TJ langkah meja bulat tu dari kiri ke kanan 3 kali. Pejamkan mata kiri dan mulakan langkah kiri. Ibu jari kanan je boleh sentuh lantai. Lepas langkah pertama, barulah boleh pijak lantai macam biasa. Lepas buat apa yang Datuk disuruh, badan TJ terasa lemah. Sendi-sendi terasa sakit macam dicucuk dengan benda tajam. Pandangan jadi berpindah-pindah. Badan terasa melayang-layang dan terumbang-ambing. Nasib baik Datuk dia sempat peluk TJ. Datuk TJ terus tekan kening kanan TJ. Dengan sekali urut dekat kelopak mata, TJ terus pulih dan bertenaga macam biasa. Bila TJ pegang meja bulat tu nak alihkan ke tempat lain, Datuk TJ halang dan suruh Sulaiman pikul meja bulat tu bawa ke bahagian atas bot. Datuk TJ bawa pedang samurai. Masa nak bawa pedang samurai ke bahagian atas bot tu, Datuk TJ terpaksa pikul pedang tu. Mukanya nampak berkerut macam pikul sesuatu benda yang sangat berat. Sampai je dekat bahagian atas bot, Datuk TJ terus hempas pedang samurai tu atas lantai sampai bergegar bot. Kemudian Datuk TJ berehat kejap nak hilangkan penat. Bila dah rasa bertenaga semula, Datuk TJ terus berdiri dekat pedang sambil perhati pedang samurai tu dari pangkal ke hujung, dari hujung ke pangkal. Kemudian Datuk TJ termenung kejap macam fikirkan sesuatu. "Beratnya macam pikul beras seguni," kata Datuk TJ. Tiba-tiba Datuk TJ mencangkung dekat hujung pedang. Dengan ibu jari kaki kiri, Datuk TJ tekan hujung pedang. Badan pedang terangkat dan terus terpacak, tapi jari kaki Datuk TJ tetap sentuh hujung sarung pedang tu. Tak semena-mena terpancar cahaya dari permukaan laut macam cahaya kilat yang memanjang, dan cahaya tu menghala ke arah Datuk TJ. Datuk TJ terus mengeliat tahan kesakitan. Baju yang dipakainya terkoyak tengah dekat bahagian tulang belakang, dari bahagian tengkuk hingga ke bahagian tulang punggung. Datuk TJ bersuara, "Ambilkan aku baju baru, baju cekap musang warna hitam. Jangan dekat aku, campak je baju tu padaku." TJ ambil baju tu terus campak pada Datuk dia. Dengan tenang, Datuk TJ sambut baju tu dan terus disarungkan ke badan. Ibu jari kaki masih tak berganjak sentuh hujung sarung pedang. Kemudian Datuk TJ bertakbir sambil tangan kanannya genggam penumbuk yang dijulang ke langit. "Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Serta-merta cahaya dari permukaan laut yang berbentuk macam tali belati tu terus hilang. Suasana kembali tenang semula. Tapi ibu jari Datuk TJ tak berganjak walau seinci pun dari hujung pedang tu. Rupanya suasana tenang tu hanya beberapa minit je. Mereka dikejutkan pula dengan bunyi deru angin yang amat kuat. Muka Sulaiman kelihatan pucat, badan TJ terumbang ambing. Dalam keadaan yang tak menentu tu, TJ nampak 2 lembaga hitam muncul dari laluan bot. Lembaga tu panjat badan bot. Mulut TJ bagaikan terkunci nak beritahu Datuk
datuk dia tentang lembaga tersebut. Dalam sama-sama, TJ nampak Sulaiman jatuh terlentang atas bot. Lembaga hitam tu terus melangkah ke arah TJ. Dalam masa yang sama, Sulaiman dah boleh bangun dan terus renung ke arah lembaga yang bergerak. Bila dah dekat dengan TJ, lembaga tu bertukar jadi tentera Jepun. Sulaiman segera bergerak dan berdiri dekat sebelah kanan TJ. Lembaga tentera Jepun tu melangkah semakin lama, semakin dekat dengan mereka berdua. Bila dah dekat, barulah TJ nampak wajah dan bentuk lembaga tu dengan jelas. Keadaannya amat menakutkan. TJ jadi sesak nafas, tak sanggup nak bertentang mata dengan lembaga tentera Jepun tu yang matanya merah menyala, perutnya terbelah dua, tali perutnya terjuntai, darahnya membuak-buak keluar, lidahnya terjelih sampai ke lutut. Lembaga tu terus rapat ke arah TJ. Tiba-tiba Sulaiman terus serang lembaga tentera Jepun tu. Lembaga tu terus angkat tangan kanan dan kembangkan jari-jarinya yang tak berdaging tu. Kemudian lembaga tu terus tampar muka Sulaiman sampai dia tersungkur atas lantai, menggeletak macam ikan. Datuk TJ tak dapat buat apa-apa sebab ibu jari kakinya dekat hujung pedang tu tak boleh dipisahkan sebarangan. "Kalau aku ubah ibu jari kaki, ada bencana lain yang datang. Bertenang cucuku," kata Datuk TJ. Bila nampak jari jemari lembaga tu dah nak sentuh leher TJ, bau busuk terus menusuk lubang hidung. TJ jadi lemas dengan bau tersebut. Perlahan-lahan Sulaiman kumpulkan tenaga untuk bangun. Percubaan pertama dan kedua dia gagal. Sulaiman tak kenal putus asa. Dia cuba bangun untuk kali yang ketiga. Dengan izin Allah, Sulaiman berjaya berdiri. Disebabkan nak selamatkan TJ, Sulaiman tak sengaja langgar pantang larang Datuk TJ tadi yang larang mereka tegur apa yang dia buat. "Eh sahabat, tak payah fikirkan tentang pedang Jepun tu lagi. Mari tolong aku selamatkan cucu kamu." Datuk TJ bagi isyarat tangan supaya Sulaiman sendiri halang lembaga tu dari hiraukan TJ ni. Sulaiman tak peduli. Dia terus lompat dan berdiri depan TJ. Dua kali dia lepaskan tumbukan kencang pada lembaga tu, tapi sia-sia. Lembaga tu tak terkesan langsung. Kemudian lembaga tu renung tajam muka Sulaiman dan membuatkan seluruh sendi Sulaiman menggigil-gigil. Mungkin sebab tak tahan dengan sinaran mata lembaga tu, badan Sulaiman terhuyung-hayang. Lembaga tu terus tampar pipi Sulaiman sampai dia jatuh terlentang atas lantai. Lembaga tu jadi marah dan terus angkat kaki nak pijak Sulaiman. "Bergerak ke kanan," kata Datuk TJ pada TJ. Cepat-cepat TJ bergerak. Dalam keadaan yang mencemaskan tu, TJ terdengar Datuk dia baca Lau Anzalna surah 59 ayat 21. Tiba-tiba bot jadi terumbang ambing dan terdengar bunyi letupan yang amat kuat. Beberapa saat kemudian, suasana jadi normal dan tenang semula. Lembaga tentera Jepun tu pula jadi kaku. Kakinya macam terlekat atas lantai bot. Saat tu juga ada api yang merayap atas lantai menuju ke arah kasut yang dipakai oleh lembaga tu. Api kecil tu terus bakar bahagian depan kasut, kemudian merayap sampai ke bahagian kaki seluar. Dalam beberapa saat je, api terus marak dan bakar seluruh badan lembaga tu hingga hangus jadi debu. Lepas Datuk TJ selesai baca surah 59 tu, api tu terus padam. Semuanya bagaikan mimpi dan bot terus membelah laut menuju ke Muara Jambi. Alright, sampai sini dulu sambungan cerita Bercakap Dengan Jin. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syahrul. Assalamualaikum. Adiosah.